Ahora, filtra. For 1 second, but that stop allows to play Messi onside. Cetak gol, dan cetak gol. Ya, lagi-lagi Lionel Messi kembali tak mau absen dalam menyumbangkan catatan namanya di papan skor. Sinarnya seakan tak mau padam meski umurnya bisa dibilang tak lagi muda. Namun kontribusinya dalam bermain bola seperti tak ada bedanya seperti saat dirinya masih muda saja. Ya, lagi-lagi Messi kembali memberikan kejutan. Setelah sebelumnya berhasil membawa Miami ke jalur positif, kini lagi-lagi Messi berhasil mengangkat martabat Miami. Ya, saat melawan New England ini, Messi benar-benar mempesona. Penampilannya selalu menyihir lapangan. Ketika namanya masuk dalam starter kesebelasan, musuh pun langsung jadi gemetar. Tak cuma itu, pada laga ini Messi berhasil mencetak gol spektakuler yang membuat lawan pun tak menyangka dengan keberadaan Messi sebelum mencetak gol. Lantas seperti apakah magic Messi? Yuk kita bahas. Pada babak pertama, Messi dan Miami memberikan gol hiburan untuk tuan rumah langsung di menit pertama saat laga baru dimulai. Tuan rumah New England Revolution lebih dulu unggul melalui gol Thomas. Namun tunggu dulu, itu hanya sebuah prank saja. Ya, setelah kebobolan di babak pertama, giliran Messi dan kawan-kawan mengambil alih pertandingan. Miami benar-benar langsung membombardir pertahanan lawan. Sepanjang pertandingan, Messi langsung memperlihatkan tajinya. Beruntung The Herons memiliki Lionel Messi. Yakni pada menit ke-32, La Pulga berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah menuntaskan assist dari Robert Taylor. Setelah gol tersebut, Miami langsung percaya diri. Miami langsung meningkatkan intensitas permainannya. Seperti biasa, Messi adalah sosok nomor satu di setiap pertandingan yang mendapatkan kawalan ketat dari lawan-lawannya. Messi benar-benar dijaga, namun herannya seringkali Messi selalu lepas dari kawalan ketat itu. Messi benar-benar gesit, ia selalu berhasil mencari posisi idealnya. Dan akhirnya Messi kembali memberikan kejutan setelah ia berhasil menciptakan brace di laga ini. Ya, Messi mencetak gol lagi pada laga ini. Padahal ia dalam keadaan pengawasan yang sangat ketat dari lawan-lawannya. Namun bukan Messi namanya kalau tidak cerdik mencari ruang. Dan akhirnya di menit ke-67, skor pun berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Miami. Setelah gol itu, Miami langsung menggila. Bahkan sebelum laga berakhir, Kremasi dan Suarez tak mau ketinggalan menyempurnakan kemenangan Miami. Mereka berhasil mencetak gol juga, hingga skor pun berubah menjadi 4-1 untuk kemenangan telak Miami. Onside.